Halo semuanya, balik lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke guys, jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu guys, karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali, dan dengan subscribe kalian membuat saya menjadi terus berkarya guys. Dan kalau udah itu, jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian, karena satu like dari kalian sangat berarti guys. Oke, di sini saya main Euro Truck Simulator 2 lagi guys, dan kita pakai bus BJW ya, dan kita bakalan kemana nih? Jadi kita bakalan jalan-jalan dulu guys, kita tapi pakai bus BJW, dan ini udah dimodif jadi keren banget. Kita langsung jalan aja ya guys, dan kalian lihat nih, keren banget asli bus BJW nya dan buat kalian yang bilang, bang kenapa nge-lag videonya, itu saya belum dapat settingan dari bandicam nya sendiri guys untuk mengatasi nge-lag ya. Kalau kalian tahu settingan untuk mengatasi nge-lag nya, kalian bisa bantu saya dengan komen ya guys. Oke, jalanan yang baru kita temui udah langsung parah banget nih guys. Ini asli gila, parah banget nih jalanannya. Oke guys, jadi saya kalau di aslinya ini kalau dimainin gak nge-lag guys, tapi kalau di record saya juga heran kenapa jadi nge-lag banget gini guys. Jadinya ya saya mohon maaf guys, karena saya putar lagi video saya, memang nge-lag banget guys. Dan ini tuh banjir ya guys di depan kita, dan gak tahu kenapa baru kita keluar udah banjir aja, banjirnya besar lagi. Dan di sana ada beko juga, apa sih, ekskavator ya namanya. Oke, dia ngapain kayu, dan kayunya hilang guys. Dia kayak ngangkat-ngangkatin kayu gitu ya. Ada dua di kanan kiri kita. Dan di sepanjang jalan juga tadi ada mobil-mobil yang tenggelam seperti itu, lihat guys. Mobilnya tenggelam ya. Maksudnya dia yang terdampar. Oh, ada yang mau ngeblong, dia nggak jadi tapi. Tuh, gimana nih? Kita berhenti dulu. Dia bakalan ngeblong enggak ya? Oh, dia ikutan berhenti juga guys. Kita mundur. Saya takutnya mesinnya mati guys nanti mobil kita nih. Soalnya ini banjirnya lumayan dalam juga, dan udah gitu banjirnya gimana ya, airnya keruh, pasti jorok banget nih. Oke, dianya udah maju, dan kalau mesinnya mati bahaya guys, kita harus servis ulang. Dan di sini kayaknya kita harus pelan-pelan, karena ya takutnya kena damage gitu guys. Kalau kena damage nanti kita harus terus lagi, terpaksa. Oh, baru dibilang udah kena damage aja ya. Dan ini kenapa mesin kita mati aja, baru juga jalan mesin kita mati guys. Kayaknya ini yang saya takutkan guys, kalau lewat-lewat banjir gini. Oke, untung masih bisa hidup ya. Itu mesinnya mati, bukan saya buat-buat ya guys, tapi memang mesinnya mati sendiri. Kalian tahu sendiri kalau Euro Truck Simulator 2 memang kalau damage nya udah banyak, dia suka mati-mati mesinnya. Jadi di sini saya ngebut aja guys, karena damage saya udah banyak banget, takutnya nanti kita mati di sini, mesinnya bengkel masih jauh di depan ya, jadinya sulit, dia bakalan mundur. Jadinya kita bawa balap aja. Oh my god, oh tadi di situ balap gak kena damage ya, biasanya kalau pelan-pelan di situ kena damage guys. Kalian lihat, oh baru kena damage. Oh my god, baru dibilang kok gak kena damage, ternyata langsung kena damage aja ya. Mantap-mantap bus BJW nya ini, bus BJW nya kalau kalian penasaran, ini udah saya kasih suspensi yang tinggi ya, biar suspensinya di jalanan yang jelek dianya tahan gitu. Ini pokoknya keren banget lah. Ini kenapa lagi? Oke, dan drivernya udah mulai ngantuk ternyata, matanya udah hampir ketutup ya, layarnya tadi gelap, dan saya lupa istirahatkan dia guys. Nanti kita bakalan istirahatin dia kalau kita udah ketemu rest area. Oke, mudah-mudahan kita masih sanggup jalan lewati, setidaknya bisa melewati banjir-banjir ini guys, biar enak nanti ya kalau kita pun harus diderek dan kita mati ya enak gitu ya. Kalau di sini kan kurang enak gitu, mesin mati, driver nggak bisa turun kena becek, mesin mati lagi anjay, mati-mati terus mesinnya. Asli ini damage-nya udah banyak banget kayaknya, jadi harus ya santai aja lah. Oke, kita lihat masih bisa hidup lagi, kita lanjut. Dan ini kalian lihat suspensinya, goyangannya dia, kita nekat ngeblong aja lah di sini, kita bawa balap-balap aja, mudah-mudahan ya masih bisa melewati banjir-banjiran ini lah, setidaknya sampai ke jalanan yang bagus gitu. Oke, di depan ada mobil, kita mau ngeblong dia aja lah, soalnya kita harus cepat-cepat. Oke, keren banget asli grafiknya nih guys. Ini drivernya udah ngantuk lagi ya, takutnya tiba-tiba mata drivernya tertutup guys, jadi kita hilang kontrol gitu ya, kayak biasanya tes 2 kalau drivernya ngantuk
matanya tertutup terus kita hilang kontrol gitu, jadinya kita bisa nabrak atau masuk ke jurang atau sebagainya lah. Oke, banjir-banjir udah terlewati, kita masih bisa bawa balap aja lah, mumpung mesinnya masih hidup, jadinya kita balap aja guys. Nanti takutnya mesinnya mati tiba-tiba, kita nggak tahu harus ngapain ya kan. Oke, kita masih di depan ada tanjakan. Ini jalannya di sini udah agak baikan lah, udah nggak kayak yang tadi parah banget, tapi di sini jalannya juga banyak jeglongan-jeglongannya ya, banyak yang rusak. Oke, mesin kita mati lagi anjay. Kita harus gas terus ini, mesinnya siapa tahu masih bisa hidup lagi. Oke, mesinnya masih hidup nih. Oh, nggak hidup guys, mesinnya nggak bisa hidup. Asli sumpah ini nggak bisa hidup. Saya udah sambil ngidupin mesinnya, kita kayaknya harus minggir nih. Soalnya nanti kita kalau mati mesin di tengah jalan kan nutupi jalan, jadinya nggak bisa lewat mobil-mobil lain. Jadi terpaksa kita harus minggir, ini mesinnya asli udah nggak bisa hidup guys. Ini saya udah coba gas terus tapi nggak hidup-hidup. Kalian bisa dengar sendiri lah nanti suaranya. Oke, mudah-mudahan kita nggak nutupi jalan. Oh my god, kita masih tetap nutupi jalan. Dan asli ini gila banget matinya di tempat kayak gini. Saya coba starter lagi nih, kalian lihat itu di sebelah kiri bawah pasti kelihatan ya, nggak hidup-hidup ini guys. Saya udah coba tes-tes. Oke lah guys, mungkin cuma sampai sini aja. Di belakang ada mobil juga, dia bisa lewat nggak ya? Kita lihat loh. Dan tampaknya dia nggak bisa lewat guys, dia berhenti. Oke lah guys, mungkin cuma sampai sini aja. Saya bakalan servis mobil BJW ini. Dan kalau kalian mau kok mau saya lanjutin perjalanan lagi, kalian komen aja ya guys. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video-video berikutnya.